Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketik. Share ramai-ramai ya sebab shadow ban yang berterusan dan sertai telegram saya Regi JC Rita Udin dan juga share bersama rakan-rakan anda. Baik, saya hendak ulas satu kenyataan yang telah diterbitkan. Audio diganggu ya, tak apa. So saya nak ulas satu kenyataan yang telah diterbitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di Facebook beliau dan kemudiannya dibawa oleh media arus perdana. Saya lihat dengan pantas semua media dah bawa lah. Ia berkenaan dengan apa yang Anwar dakwa adalah titah agung kepadanya. Jadi seperti anda maklum, Anwar akan atau Perdana Menteri akan berjumpa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setiap hari Rabu sebelum ya mesyuarat kabinet atau pra-kabinet or something like that lah. Okay, so Anwar akan berjumpa seperti Perdana-Perdana Menteri sebelumnya dan kemudian ada akan menyembah maklum perkara-perkara berkait ya, dan mungkin perkembangan semasa. So jadi di dalam kenyataan Anwar di Facebook yang ringkas, Anwar berkata beliau bertemu dengan Yang di-Pertua Agong seperti biasa hari ini, Rabu ya. Dan dia telah menyembah maklum perkara-perkara berkait dengan kabinet dan juga perkembangan terkini or semasa or something like that lah. So Anwar bincanglah perkembangan barangkali perkembangan negara atau politik, I'm not sure. Dia tak specify. Kemudian Agong menurut Anwar Agong bertitah bahawa Anwar dan Kerajaan Madani untuk meneruskan mengurus negara dan Yang di-Pertuan Agong juga bertitah tuanku tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Okey, ini dua kenyataan yang ditulis oleh Anwar. Jadi orang sudah mula tanya banyak soalan di luar, belum lagi menerusi media sosial dan di luar bila saya berjumpa banyak soalan. What does it mean? Okay. Sebenarnya it mean saya anggap apa yang Anwar kata tepat lah. Saya anggap apa yang Anwar kata tepat. Ya. Jadi saya anggap apa yang Anwar kata tepat. Maknanya Yang di-Pertua Agong cuma memberitahu masa Anwar menjelaskan perkembangan semasa, awak sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Madani terus uruskan negara. Ya, so maknanya sekarang terus uruskan negara lah. Itu saja. Dan Yang di-Pertuan Agong memberitahu bahawa tuanku tidak akan terlibat dalam percaturan politik, itu bukan perkara yang aneh. Pihak istana maupun Raja-Raja Melayu memang tidak akan dan tidak boleh terlibat dalam percaturan politik. Okay. Contohnya sekarang ni ada desas-desus akan ada SD dan sebagainya. Itu bukan percaturan politik. Itu adalah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan jika ada orang yang telah tarik sokongan dan jumlah SD contohnya cukup dipersembahkan kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, itu adalah menurut lunas-lunas perlembagaan. Dan apabila Yang di-Pertuan Agong katakan bersetuju atau terima dan bersetuju bahawa Perdana Menteri telah hilang majoriti dan katakan Yang di-Pertuan Agong minta Anwar letak jawatan dan kemudian memulakan proses lantik Perdana Menteri baru, itu bukan percaturan politik. Itu menurut lunas-lunas perlembagaan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang pelik di situ. Jadi kenyataan Yang di-Pertuan Agong betul. Dia tidak akan terlibat dengan percaturan politik. Itu memang betul. Apabila Agong, contohnya pada langkah Sheraton, Zahid and gang semua terlibat dalam satu langkah untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Tun Mahathir dengan akuan bersumpah dan sebagainya, Yang di-Pertuan Agong berpuas hati setelah berjumpa dengan MP-MP bahawa orang ni telah hilang majoriti dan orang ni dipilih mendapat majoriti dan sebagainya dan kemudian melantik Perdana Menteri baru. Itu bukan percaturan politik. Itu adalah proses demokrasi berperlembagaan dan termaktub di dalam perlembagaan. Ianya demokrasi subur. So tidak ada apa-apa penting yang telah disampaikan oleh Anwar menerusi kenyataan itu kerana itu
sememangnya sesuatu yang diketahui. Ya. So, selagi tidak ada apa-apa langkah, jadi Anwar perlu terus sebagai Perdana Menteri mentadbir urus negara. Bukan pada hemat saya lah, Anwar harus henti ratib isu nak tumbangkan kerajaan, ya, sebab isu ini lebih banyak dibangkitkan oleh blok kerajaan, ya, menerusi satu langkah yang tidak wujud, langkah Dubai yang tidak wujud, tidak ada langkah Dubai yang ditujukan untuk nak tumbangkan negara dan sebagainya. Dan kemudian penumpuan diberi oleh setiausaha politik Anwar untuk memulakan atau mencetuskan satu siasatan terhadap satu perkara yang sebenarnya termaktub di dalam perlembagaan. Jadi bagi saya, ianya memperlekeh perlembagaan, kerana semana-mana MP yang berbincang secara aman untuk memutuskan perlu atau tidak sokong Perdana Menteri, itu adalah sesuatu yang dibenarkan buat mereka di bawah perlembagaan. Dan sekaligus ini bagi saya, pendapat saya, ini menghina Yang di-Pertuan Agong, kerana sekiranya MP membuat keputusan untuk tarik sokongan, seterusnya keputusan akhir adalah keputusan budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong. So maknanya perbincangan-perbincangan banyak, tindakan-tindakan banyak yang sedang diambil dan dibuat oleh blok kerajaan ini membuang masa. Sebaliknya, Anwar perlu tadbir urus negara dan teruskan sebagai Perdana Menteri. Ya, bukannya memikirkan benda-benda itu. Benda-benda itu adalah urusan Yang di-Pertuan Agong, bukannya urusan Anwar. So itu tafsiran saya, kalau saya baca itu yang saya dapat, sebab saya berpandu kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi bila saya baca itu yang saya dapat, saya dapat bahawa Yang di-Pertuan Agong telah memberitahu Anwar untuk terus tadbir urus negara Anwar dan Kerajaan Madani, because selagi Anwar Perdana Menteri, itu tugas dia. Kalau saya, itu sahaja yang saya boleh baca dari kenyataan itu. Melainkan Anwar tulis di sana Yang di-Pertuan Agong menitahkan agar Kerajaan Madani terus mentadbir urus negara sehingga PRU16 ke, ataupun yang Anwar tulis sana Yang di-Pertuan Agong tidak melayan, menitahkan tidak melayan sebarang SD ataupun usaha untuk mengubah kerajaan. Itu lain, itu kenyataan lain. Saya tak lihat kenyataan itu. Apa yang saya lihat dan apa yang saya faham berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya memahami daripada kenyataan itu, apa yang Agong cakap betul, Anwar harus terus mentadbir negara, Kerajaan Madani harus terus mentadbir negara selagi Anwar PM. Jangan, bagi saya, jangan fokus kat benda bukan-bukan, ya, yang bukan tugas Anwar. MP ada SD ke tidak, cukup ke tidak, itu semua urusan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan titah Yang di-Pertuan Agong yang Anwar tulis sana, yang berkata Agong tidak akan campuri urusan politik, percaturan politik, itu betul. Kalau Agong, saya ulang ya, kalau Agong tiba-tiba menerima dan bersetuju Anwar hilang majoriti, contoh ya, contoh, well, itu bukan Agong terlibat dalam percaturan politik. Buktinya langkah Sheraton, buktinya apabila Muhyiddin tumbang, ya. So itu pemahaman saya berdasarkan kenyataan Anwar. Bukan saya kata Anwar akan tumbang dalam live ini, bukan saya kata Anwar tidak akan tumbang, itu semua bukan terpakai dalam live ini. Saya cuma nak jelaskan pemahaman saya berdasarkan kenyataan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seperti mana yang didakwa oleh Anwar di Facebook. Ya. Dan seperkara lagi, dari awal saya beritahu, saya yakin kerajaan ini tidak akan bertahan untuk masa yang lama, dalam masa singkat ni mungkin tumbang, tetapi saya tidak beri jaminan. So selalu saya beritahu anda di semua live atau hampir semua live, tunggu dan lihat, itu sahaja anda boleh buat. Ya. So ini pemahaman saya berkenaan dengan kenyataan terkini Anwar, sebab saya ditanya di luar sana oleh ramai orang. Okey. So sehingga kita berjumpalah di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.